Padamnya listrik se-Jawa Barat, DKI, dan Banten berdampak ke sektor usaha di wilayah Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, salah satunya yakni usaha percetakan. Listrik yang padam sejak pukul 11 siang membuat aktivitas percetakan menjadi lumpuh. Sejumlah pelanggan pun terpaksa mengurungkan niat akibat tidak adanya pasokan listrik. Itu kan udah deadline banget ya, sekarang mati kayak gini kita kecewa lah gitu. Karena konsumen sendiri nggak mau tahu ya apa yang terjadi gitu. Tapi kita juga mau nggak mau di sebagai yang mempunyai perusahaan juga apa harus memberikan pengertian kepada masyarakat juga bahwa ini bukan kesalahan dari kami gitu kan. Akibat percetakan lumpuh, sejumlah pekerja terlihat duduk santai lantaran mesin cetak mati. Bahkan spanduk yang tengah dalam proses cetak pun terhenti. Pin buat menu makanan sih. Menu makanan. Yeah. Terus kenapa katanya? Ya ini katanya lagi mati lampu bang. Mati lampu. Yeah. Terus gimana? Ya mungkin nunggu selesai mati lampunya. Mungkin sore lagi sini lagi. Akibat matinya listrik, pelaku usaha mengaku merugi. Pasalnya, padamnya listrik ini menghambat aktivitas perusahaan yang tengah deadline mencetak pesanan pelanggan. Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan, pihak percetakan tengah mendapatkan banyak permintaan terkait ucapan kemerdekaan. Diki Guntara, Bandung TV.